Nah, ini kita berada di Pasar Burung Krian ini, Bosku ya. Nah, di sebelah Puskesmas Krian. Kalau dari sini nih, kalau mau ke stasiun Krian itu di belakangnya ini, Bosku ya. Di belakangnya Pasar Burung ini. Tapi kita enggak ke lokalisasi itu, kita ke Krenceng, Bosku ya. Nah, kita ke Krenceng, kita lewat sini. Yang kemarin saya vlog itu ternyata ada dua tempat, Bosku. Kita jalan ke sana. Nah, oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku-bosku berkenan, mohon di subscribe bosku. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cah Ngesong Vlog. Nah, oke, di video kali ini saya berada di Kota Krian, Bosku ya. Ini mau nerusin yang ke lokalisasi Krenceng kemarin itu kan kurang satu, Bosku ya. Nah, ini saya coba ke sana lagi. Nah, ini masih jam 11 siang ini. Kalau malam soalnya gelap banget, Bosku ya. Jadi tidak kelihatan apa-apa kalau ngevlog di sana. Ini saya ada di depan Puskesmas Krian ini. Ini kalau mau ke lokalisasi stasiun Krian itu ada di belakangnya Puskesmas ini, Bosku ya. Bisa langsung masuk di situ. Nah, ini kita mau ke apa lokalisasi yang fenomenal itu, yang di Krenceng itu ada dua tempat. Dulunya itu sambung, tapi sekarang ini dipisah sama pagar kereta, Bosku ya. Jadi kalau pakai motor itu enggak bisa masuk. Tapi kalau jalan kaki itu bisa, karena apa? Ada kayak tempatnya jalan itu ada. Tapi kalau pakai motor enggak bisa. Jadi kita belok ke kanan. Nah, ini kita lewat jalur yang kemarin ini, Bosku ya. Nah, untuk patokan beloknya itu kita nyari rumah sakit baru itu, Bosku ya, rumah sakit baru Krian atau Sidoarjo Barat, Bosku ya. Rumah sakit umum Sidoarjo Barat atau rumah sakit umum Krian. Nah, ini kita terus ini ke arah timur, Bosku ya. Ke arah Surabaya. Jadi ini bisa kalau lurus ini ke arah Surabaya ini. Nah, di depan itu ada rumah sakit. Nah, ini rumah sakitnya, Bosku ya. Nah, oke, kita belok ke kiri, kita nyari belokannya ada di sebelah sana, Bosku ya, bis pagar hijau ini. Nah, kita belok ke kiri. Nah, ke kanan, sorry Bosku ya. Ke kanan. Lanjut lurus saja ini sampai mentok ini, Bosku, kalau mau ke Krengsengnya itu mentok dok sampai sana. Nah, di depan itu ada rumah-rumah kecil. Nah, itu tempatnya, Bosku ya. Sehabis itu kita langsung ke tempat satunya, tapi tidak lewat sini lagi, Bosku. Kita lewat, kita balik lagi itu. Kalau yang ke sana itu lewat Pasar Burung Krian tadi itu, pas Puskesmas Krian. Nah, ini kita sudah sampai nih di lokalisasi Krengseng atau apa ya, yang dekat stasiun Krian itu. Kalau sini dulunya itu Kampung Baru, Bosku. Nah, ini di depan belakang ini ada lokalisasi lagi, tapi kita nanti putar, soalnya saya pakai motor jadi saya muternya agak jauh sedikit, Bosku ya. Nah, oke. Oke, ini kita sudah di jalan raya tadi ke arah Sidoarjo ini, Bosku ya. Ini jalur arah Sidoarjo. Kita lewat Desa Jeruk Gamping ini. Terus saja.
Nah, di depan itu nanti ada belokan ke kiri, kita belok ke kiri bosku ya. Di jalannya agak macet ini, nah di depan itu belokannya. Kita bisa ngikuti jalur ini lurus saja bosku, nanti sampai sawah ini juga. Kalau kita lurus mentok belok kiri, kita sampai jalur sawah ini. Nah, oke, di ujung jalan ini, nah itu lokasi apa namanya, lokalisasi yang satunya tadi bosku ya. Jadi saya kalau misalnya tadi itu muternya jalan kaki ya sangat dekat, tapi kalau pakai motor cukup jauh. Tapi kalau motornya ditaruh di situ takutnya hilang bosku ya, karena di situ tempat apa ya, rawan lah pokoknya. Jadi kalau mau kesini jangan ninggal motor sembarangan bosku ya, harus diparkir kalau bisa itu, dititipin jangan ditaruh sembarangan. Saja nanti sampai mentok jalur ini. Nah, oke, sebelum video ini berakhir, bila bosku-bosku berkenan, mohon di subscribe. Bila mana saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nah, ikuti bosku ya sampai mentok jalur ini.